8 orang. Semua saudaramu tuh? Bukan, ada tante, kakek, suaminya tante, sama ada lagi satu tante janda yang pelihara saya. Masa? Kan saya anak yatim. Bapak saya tinggalkan mamak saya waktu saya masih tidak sekolah. Dan kabarnya sih dia pergi ke Malaysia. Iya, tapi tinggal itu, tinggal kabar meninggalnya kita dapat. Jadi kamu tidak punya bapak sekarang? Tidak. Mamakmu tidak ada juga? Ada, tapi di Galesong. Oh, di Galesong. Jadi berapa kita bersaudara, nak? Tiga orang kita bersaudara, iya. Di sini? Tiga. Jadi anaknya tante berapa? Tante ku yang satu, yang punya suami satu, jadi anaknya ini. Oh. Saya. Boleh saya masuk? Iya, boleh, Pak. Jatuh dalam tidur. Pegang cepat. Sudah berapa tahun di sini, Bu? Sejak tahun 82 Bapak tinggal di sini. 82? Iya, saya semua lahir di sini. Begini gimana keadaannya? Iya, dari awal memang ini kan awalnya memang pos ronda, Pak. Kan Bapakku ronda di sini. RT-nya dulu, yang dulu itu suruh Bapakku tinggal di sini. Biar nih Pak bangunin rumah sekalian, jadi ini apa, ngeronda di sini. Jadi mana nih Bapak kita sekarang? Itu nih Bapakku yang di dalam orang tua itu. Iya, itu. Terus memang KTP-nya KTP Makassar atau? Iya, KTP Makassar, Pak. Tapi memang tidak ada bantuan dari sama pemerintah? Tidak ada, Pak. Karena memang mungkin apa, kan ini tanah, bukan tanah apa, tanah pasung. Banyak yang dulu datang, Pak Tor. Tapi katanya kendala karena bukan tanahnya. Masalah ini, masalah kis atau yang lainnya, ada di semua? Iya, ada di sama Raskin. Tapi pas berganti yang namanya PHK apa, tidak ada nih, Pak. Tidak ada yang didapat apa-apa? Iya, tidak ada. Jadi apa kerjanya, Ibu? Tidak ada, Pak. Tidak saya ada ini, anu, Ji, ojek ini, Ji. Ojek anak sekolah, Ji. Ojek anak sekolah. Kalau Bapak PNS di PU, dia golongan 1. Dulu? Sekarang masih aktif juga, Pak. Yang tidak ada, Bapak? Iya, tapi itu tidak pernah keluar karena tidak bisa jalan. Oh, sakit, Ji? Iya, itu saja kalau dia masuk kencing, apa, dia mempinggang-megang di mana. Kalau kita suami itu orang mana? Tidak ada, Pak, suamiku. Saya janda. Oh, janda. Berapa anak, Kang? Tidak ada, Pak. Ini dia anak tiga yang saya urus, yang saya pelihara. Kalau yang ini apa, Pak? Saudara, Pak. Kan ini mamanya anak pertama. Dia pisah sama orang tuanya, pisah apa? Suaminya. Mamanya pisah sama suaminya. Makanya nenek anak sama mungkin saya. Ada bantuan dari lurah atau kecamatan mungkin? Tidak, karena setiap ada bantuan masuk, katanya tidak bisa dianu karena ini tanaman. Di tempat yang layak atau mungkin? Tidak ada. Tadi saja ada datang apa? Kini? Dari Wahda. Iya, katanya mau diusahakan bagaimana cara itu diperbaiki, tapi dibilang RT tidak bisa. Disuruh lebih melapor di lurah. Itu lagi melapor di lurah, tidak tahu ini bisa atau tidak, karena yang dipermasalahkan kan ini bukan tanah. Berapa orang ke di sini tinggal, Bu? Ya, 8 orang. 8 orang. Anak-anak berapa? 4 orang. 4 orang anak-anak. Iya. Laki-laki berapa? 2. Suamiku sama bapakku. Anak-anak? Anak 1 di laki-laki, berarti 3 laki-laki. Iya, 3 laki-laki. Satu anakku. Satu kecil baru umur 3 tahun. Harapanku. Bagaimana di ya bisa apa harapanku di sama Pak Lurah? Semoga di ACC semua orang yang mau bantu, Kak, untuk merubah rumah aku jadi lebih layak lagi, Kak. Itu harapan. Kalau semuanya dipindahkan mungkin tempatnya bisa? Iya, kalau memang paling ini tempat sudah tidak bisa apa yang dirubah, Pak Toh. Kita terima misalnya bagaimana anunya, maunya pemerintah. Kalau pemerintah bilang dipindahkan, ini kita pindah. Rasakan. Jadi hujan turun begini. Iya, hujan turun. Tapi enggak pernah aja merasakan sakit. Enggak, alhamdulillah. Tidak ada. Panas kepanasan. Ini
Masalah aja. Makan mungkin Bu, kecukupan atau bagaimana? Alhamdulillah cukup ya Pak, karena cukup, kan ada jadi dari Bapak, saya juga. Oh, berarti Bapak terima gaji setiap bulan? Iya, tapi kan dia gajinya 1.9. Iya, karena enggak ada tanggungan, yang masuk. Tapi selama yang ini Pak, pantas. Ojek yang anak sekolah, iya, saya ojek anak sekolah, aku saya pergi jemput, kecelakaan ke jalan. Jadi dipatah ini baru enggak bisa, apa baru bisa kok sih gara-gara begini kemarin, enggak bisa. Patah tangannya ya? Iya, patah tangannya. Kalau suaminya ibu? Ya, ibu rubangun. Ibu rubangun.